ramai gagal tanam sayur. Brother ni power. Ah, kita tanya brother ni. Okey, kejap. Bang, macam mana kita nak tanam sayur dengan berjaya? Okey, macam contoh satu pokok ni, pokok rosemary kan. Biasa orang selalu fail tanam, cakap beli kamera selalu mati, beli kamera selalu mati. Okey, tip dia senang je. Pokok rosemary ni dia nak matahari yang banyak tapi air yang kurang. So paling senang kita letak dia bawah balkoni ataupun garaj. Dia tak kena hujan, tapi dia mesti nak ada matahari pagi ataupun petang. Ah, paling simple, air siram pagi. Ataupun tips paling mudah, kita rasa tanah dia. Kalau tanah ni lembap, tak payah siram. Ah, kalau tanah ni kering, baru kita siram. Okey, yang kedua adalah pokok sup. Sup pun biasa orang selalu dia tanam pokok sup ni, dia suka simpan. Tapi sebenarnya lepas pada beli pokok sup, terus potong semua ni. Potong je semua. Bila kita potong, potong semua. Potong semua. Bila kita potong, baru dia akan keluar lagi anak dan dia akan jadi lagi lebat lah. Oh. Dia macam pokok kucai. Habis tu kenapa selalu orang gagal? Selalu orang gagal terlebih air, kebiasaannya. Jangan lebihkan air. Air siram pagi je. Okey, yang kedua adalah pokok cili ya. Pokok cili ni dia pokok nak yang ketiga bang. Yang ketiga. Ah, ni pokok apa ketiga? Okey, okey, yang ketiga ni pokok cili. Pokok cili ni dia sama juga, dia nak banyak matahari untuk dia nak menghasilkan bunga dia. Air siram pagi petang. Untuk pembajaan boleh bagi 2 minggu sekali kalau baju organik. Kenapa orang selalu cili tak berbuah? Cili tak berbuah atas faktor baja je. Simple. Maksudnya kandungan baja, kandungan baja tu kurang. Potasium ataupun kalium kurang. Ataupun fosforus pun dia tak ada, kurang. Maksudnya kalau katakan baja berterusan? Baja berterusan insya-Allah pokok akan sentiasa dia lengkaplah. Kira ada ada bunga, ada putih, ada buah sederhana, buah besar dan buah masak. Brother tu memang pandai sayur lah. Sayur memang pandai sebab dia dah jumpa beberapa kali. So dia ada dekat event ni, kat Air Putra Jaya. So kalau katakan kau nak jumpa brother tu, kau nak tanya-tanya soalan, memang legit sangat lah. Tanya bawa omak pun boleh. Kita ada kat sini ataupun brother tu ada sampai sini, ada dekat sini sampai 25 bulan. Okay.